Sobat PR, tentu saja kita tidak asing lagi dengan mangkok ayam jago atau roaster bowl. Mangkok dengan desain gambar ayam jago ini biasanya seringkali kita jumpai ketika hendak membeli makanan seperti mie bakso, soto, dan sebagainya. Pada Senin 12 September 2022, Google Doodle menampilkan desain mangkok ayam jago dengan bunga peony dan daun pisang untuk merayakan lampang rooster bowl yang ikonik. Desain tersebut digambar oleh Helen LaRoche. Ternyata, mangkok ayam jago merupakan produk milik PT Laki Indah Keramik. Di negara asalnya, China, mangkok tersebut digunakan sebagai alat makan sehari-hari. Sejarah mangkok ayam jago atau rooster bowl, pada awalnya pemerintah Kaisar Cheng Hua memesan mangkok bergambar ayam jago sebanyak 4 buah. Selain itu, sang kaisar juga memesan dengan gambar ayam betina kepada pengrajin keramik di wilayah Jingdezhen yang saat ini provinsi Jiangxi. Sang kaisar memesan keramik ini secara khusus diberikan kepada sang istri. Mangkok ayam jago diperkirakan menyebar ke seluruh dunia awal abad ke-20 oleh para perantau di Provinsi Guangdong. Sobat PR, mangkok ayam atau Cheng Hua hanya terdapat 4 saja di seluruh dunia. Seiring waktu, mangkok tersebut semakin dikenal luas dan melegenda, bahkan tak sedikit kolektor yang mencari. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.